Saya ada masalah tumit pecah. Tiap kali saya nak mandi junub, saya kena gosok dengan batu ataupun latar simen, barulah kotoran itu hilang semua. Yang jadi masalahnya ketika saya pergi mana-mana, susah sungguh nak cari batu dan latar mozek. Jadi saya tidak boleh nak korek kaki saya. Saya ingin tahulah mandi saya itu sah atau tidak. Kalau saya biar begitu saja, ada sisa kotoran di celah kaki saya. Jadi tumit pecah. Biasa orang perang ni tumit pecah. Jadi kalau di rumah dia gahak di seming, cabutlah selut-selut celah tu. Dan kalau dia pergi pasar mana jabak, tak kira jabak mana-mana pun, kalau ada daki celah-celah tu, mu kena buang. Nampak? Melainkan daki tu dia sekelati dah jadi kulit kita. Maka waktu tak apa, kita lalu ke atas dia, sama lalu ke atas kulit. Kalau benda tak boleh tanggal, wajib kena buang. Nak? Soalan seterusnya, bagaimana nak kurangkan bayi menangis di waktu malam? Orang tua cakap diganggu makhluk alu kalau bayi menangis waktu malam. Jadi banyak di antaranya wikopek. Dah nangis duduk layang ke aboh? Layang ke anak tu dulu. Nah, kawan cering. Jadi kadang-kadang dengan gangguan baca ayat kursi pegang di ubung-ubung, budak tu letang, jangan wi, jangan negak, jangan wi letang. Budak-budak ni kalau nangis dengan gangguan, dia pelik kan? Mata dia tengok satu arah. Faham? Dia masa tepik tu mata setepak. Mata setepak tu ada seekor datang gabung. Nampak? Wadang ke? Malah nak sebut nama dia. Nah, kalau gitu mata dia sama satu tepak je, maknanya waktu bukan sakit perut. Dah selama obat minyak Cik Ali dah jadi apa masa tu. Nah, we dia nerak. Kemudian pegang hubung-hubung dia. Baca ayat kursi. Nah, itu cara dia.